Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa syukru alladzi amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Wa man jaa bis sayyiati fala yuzalladina amilu sayyiati ila ma kanu ya'malu. Al-Ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan kudrat dan iradanya lah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di Masjid Syiarul Muslimin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita semua yang turut dan patuh pada ajarannya, dan semoga kita senantiasa mendapat sahabatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Desa Sayati Bapak Nadar Kusnandar. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 Bapak Yus. Yang saya hormati Bapak RT Ajit. Yang saya hormati Ketua DKM Syiarul Muslimin Bapak Didi Suryana. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda di Palikulon Bapak Ustaz Abdul Masjid. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Jalan Harbin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama Bapak Haji Dagang, Bapak Haji Dagang Nawawi. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat yang hadir di masjid ini. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang hadir. Yang saya banggakan anak-anak pemuda-pemudi RT 01 Masjid Syiarul Muslimin yang pada malam hari ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta mempelai Hari Santri Nasional. Pada pembukaan, alhamdulillah saya selaku ketua RW membuka dengan salah satu ayat, yaitu surat Al-Qasas ayat 84. Man jaa bil hasanati falahu khairu minha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka kata Allah akan dibalas kebaikannya lebih daripada yang diberikan pada kesempatan ini. Dan sebaliknya, barang siapa yang membawa kejelekan, maka akan dibalas dengan setimpal dengan setimpal dengan rasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan kebaikan satu saja, janji Allah akan dibalas dengan berlipat-lipat yang 700 kali kebaikan. Tapi barang siapa kata Allah yang melakukan kejelekan satu saja, maka kata Allah akan dibalas satu. Jadi bagaimana tidak, yang disuguhkan yang sekarang ada di hadapan saya ini satu kebaikan ini, maka Allah akan diberikan yaitu 700 kebaikan. Masya Allah, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat agung, yaitu dilahirkannya
junjungan Allah, sehingga dalam hadis qudsi disebutkan tidak semata-mata kami jadikan seluruh dunia dan segala isinya kecuali untuk tidak menciptakan Nabi Muhammad. Dia tetap bahwa dunia ini diciptakan karena semata-mata akan menciptakan Allah untuk Nabi Muhammad. Semoga kita senantiasa yang takziman wa takriman pada malam hari ini untuk lebih mencintai, lebih mahabbah kepada Rasulullah, sehingga kita diberi sahabat dan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena bagaimanapun juga temanya yaitu pemuda-pemudi yang melaksanakan ini kegiatan-kegiatan ini murid Nabi ini. Bagaimana Bu? Ketika Rasulullah bersabda, barang siapa anak cucu Adam, anak cucu Adam yang meninggalkan dunia ini, putus segalanya kecuali tiga perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Ini yang menjadi tema daripada peringatan Maulid Nabi ini, yaitu kita bagaimanapun juga kita kayanya, kita banyak uang, banyak harta, terdengar anak soleh cerita terdengar anak soleh kami yang ngajari orang-orang yang wajah yang terjaga ya Allah sini soleh jadi bagaimanapun juga bahwa tema hari ini ada yang mengundang saya sebagai ketua RW adalah dari pemuda-pemudi Jarum Muslimin. Alhamdulillah, itulah yang menjadi salah satu tabungan amal, yaitu ketika yang satu dirinya, yang ke satu sudah berjariah, ngalir, ngocor, ngocor, atau akhirnya di pasifan ku ibu, di payur ite, bakal ngalir, sama ibu, bapak, ke satu ke dalam dunia, ia sudah berjariah, apa wajar Allah. Anu kaduan, ilmu anu manfaat yang besar, anu apa tuh dimanfaatkan, mudah-mudahan, ilmu di para ustaz, ilmu di para kiai, ilmu di para jalan, anu kurang sadar terlampi, mudah-mudahan sih bisa melaksanakan, turun sih ngajar tadi cek cek anu, tahu nggak sih lu doa anak musolim, doa anak musolim, doa anak musolim, doa anak musolim. Cok, mangga. Kurang lagi depan pesan warga yang mau dulu, mudah-mudahan saya sebagai ketua RW banyak berdoa agar kita semua diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dipanjang-panjang Pak RW masuk yang ngobrol bang ini kemana gitu kemudiannya hanya saya dan ketua dicukupkan sekian dari ketua RW. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal bilang ini cukup sekian saja. Beri taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.